Yo, Sapips, welcome back again with me, Jackals, in here. Balik lagi bersama gue, Jackals, dan kembali lagi bersama Banish dari Jackals. Setelah, ya sekian lama, udah gak main sih. Setelah, melakukan skripsi yang cukup lama, dan ya sempat kemarin ada satu video tentang ini ya, rencana gue di bulan Juli. Dan, yep, gua kembali lagi dengan sesuatu yang gak fresh-fresh banget sih, cuman sesuatu yang sedikit lebih baik daripada Jackal sebelumnya. So, ya, game pertama yang akan kita mainkan adalah Banish, yang ya seperti yang gua bilangin sebelumnya, yaitu gua akan rencana namatin Banish di bulan Juli. Mungkin 20 episode atau 25 episode. Kita enggak tahu, mungkin 24, 23, enggak tahu. So ya langsung aja sih kita mainin. Ini gue speednya masih gue slowin, gue naikin dikit lah. Sambil kita ngomong-ngomong tentang channel ini, apa ini? Hide Cloud. Oh ya, oke. Gue agak sedikit lupa sih untuk masalah gue bangun apa, karena ya udah lama banget gak main ini. Oke. Ini kalau gak salah buat fun. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dahulu seperti biasa. Jangan lupa untuk follow IG-nya Jackals Official. Jangan lupa jika kalian ingin berdonasi, kalian bisa berdonasi di Saweria-nya Jackals. Yang kayaknya gue akan taruh QR code, bukan link lagi ya, tapi QR code-nya mungkin ya. Gue akan taruh di, gak tahu ditaruh di mana, pokoknya taruh gambar lah pokoknya. Yap, ini gue lupa sih. Ini main. Oh ya. Gua akan sedikit mengingat kembali karena gua sumpah lama banget sih. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan ya. Cukup lama gua hiatus gara-gara skripsi. Jadi skripsi gua ini siapa namanya? Ngajar juga kan ngambil data kan, itu sekaligus ngajar. Jadi gua harus perlu waktu cukup lama lah untuk melakukan research gua waktu itu, dan gua nggak sempat untuk ngerekam karena gua males. Nggak bisa juga sih untuk ngerekam sih, jujur nggak bisa. Oke. Ini kita buat farm di sini kalau nggak salah. Gua agak sedikit lupa banget. Tapi kota di sini lumayan bagus sih menurut gua sih. Kalau dilihat kan mantep sih ini. Oke. Ini masih kosong karena gua masih bingung mau bikin apa. Tapi ya nanti akan pasti gua isi sih. Oke, so di sini akan gua buat farm. Gak usah gede-gede sih, kecil-kecil aja. Yap. Jadi jujur ya, mungkin ya kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi gua banyak project yang tertunda gara-gara skripsi. Mulai dari 70s to Die, lalu ada proyek lain seperti proyek Zomboid yang mungkin ya gue nggak kepengen terlalu lama sih game itu sih. Ya gimana ya, memang agak repot juga sih. Kita perlu makanan banyak, jadi 15 kita agak sedikit tempelin ke sini biar agak dikit beda dari biasanya. Oke. Gimana ya, bisa dibilang gua lupa sama rencana gua. Hampir semua rencana gua lupa. Sama sekali gak ada yang ingat. Gua mau bikin apa, lupa. Mau bikin video apa juga lupa gua. Karena memang skripsi ini memang sulit banget ya, teman-teman. Oke. Untuk rencana mungkin. Rencana kedepannya ya seperti biasa sih. Ya udah sebenarnya udah gua jelasin di bulan Juli.
maksudnya udah gue jelasin di update bulan Juli ya. Jadi sebenarnya gue nggak kepingin ngulang apa yang gue jelasin kemarin karena memang ya nggak terlalu perlu sih untuk jelasin lagi karena ya gue tahu kalian pasti udah paham lah apa yang terjadi di bulan Juli ini. Untuk live stream mungkin masih belum ya. Agak bingung nentuin jamnya untuk live stream lebih tepatnya karena ya rata-rata orang kalau nonton live stream pasti malam. Dan gua kalau malam itu agak sulit juga. Jadi gua bingung untuk nentuin malamnya itu kapan. Jadi gini, sekaligus gua cerita mungkin gua juga sebagai penjaga toko. gua ngerekam juga sebagai penjaga toko. Jadi agak sulit untuk ngebarengin dua ini antara apa namanya? Antara gua harus fokus buat video dan juga ngejaga toko itu sulit banget. Oh, ini batasnya ya. Lock kita tambah sampai ke 7.000 sama fuel sampai 2.500. 3.000 lah. Ini 7.5. 8.000 deh. Toolsnya 550 kita naikin. Ya gimana lagi ya? Apa namanya? Kesulitan gua memang di situ sih. Gua enggak bisa untuk live stream karena memang hal itu gua enggak bisa. Gua harus jaga toko. Sulit sih, sulit banget. Terutama masalah waktu. Karena waktu itu ya gimana ya? Penting juga sih. Kita kayaknya butuh storage. Oh, ada storage juga di sini sih. Jadi aman. Yap, ini kedengarannya sukses sih untuk village gua ini. Tapi gua bingung untuk buat apa lagi. Ini masih bingung. Oh ya, ini kayaknya ada lahan kosong, kita buat orchard aja sih. Orchard 1 sini. Orchard 2 sini. Ini orchard 3 mungkin di sini, 15x15. Oke. Terus sama kita perlu rumah warga. Bentar. Kita sambungin semua jalannya biar cepet untuk jalannya sih. Nah, kayak gini lebih bagus. Oke, ada ini apa? Merchant. Jual squash, apple seed, pecan seed, corn seed. Gua enggak tahu. Ini terus trade items. Kita enggak punya corn. Kita beli corn aja deh. Oke. Dismiss. Dan kornnya akan gue tanam di atas, di sini. Ini jadi tempat untuk korn. Oke, tadi rumah. Kita pakai gaya gimana ya? Gini aja deh. Pokoknya akan gue maksimalin untuk waktu record dan waktu live, biar gue juga. Sebenarnya gue pengen banget berinteraksi secara langsung sama viewers gua. Cuman ya tadi balik lagi ya masalah waktu. Oke. Kayaknya udah cukup sih. Jangan kalau kebanyakan bahaya juga ini nanti. Di sini ada di sini enggak ada market ya. Oke. Sulit. Dan kita kayaknya kekurangan orang. Students kita. Bentar, mana ini? Visi, oh salah. Student kita 59, 58 baru lulus satu. Oke. Okay. Mati satu lagi. Ini mulai saat-saat yang menegangkan sih. Populasi kita 400 orang.
ini quarry juga bakalan habis. Pasukan pasokan stone kita juga banyak. Iron 1400. Height-nya aja ini yang masih kurang, cuma 24 sama herbal-herbal ini. Ya. Untuk waktu stream ini gua masih bingung gua mau mulai stream ini kapan. Karena memang ya nunggu waktu kosong juga. Itu sih masalahnya sih. Gua berusaha semaksimal mungkin untuk nyari waktu kosong, mungkin pagi ataupun ya pagi sih biasanya sih. Jadi gua selalu rekaman ini pagi. Selama rekaman pagi ya fine-fine aja sih gua ngomong bebas. Kalau ada orang di rumah itu kadang ganggu. Makanya jadi gua sering nge-record pagi hari. Ini ada rumah yang bentar. Gua kagak terima sih kalau gini sih. Ini gua cancel aja deh. Ini posisinya salah. Gua enggak terima gitu. Orang perfeksionis biasalah gitulah. Oke, ini kettle juga masih belum full. Ini sama kettle juga. Banyaknya masih belum full pasternya. Ayam gua mati. Astaga. Ini masih ada. Cuman tinggal dikit. Ini kagak bisa di split masih. Nah, biarin aja deh dulu. Untuk ship ini masih aman sih, ship ini sih. Untuk pasokan makanan kayaknya sih masih kuat untuk pasokan makanan. Cuman untuk masalah mungkin ada di ya bahan bakar. Bahan bakar kita ada coal sama ada fuel dari bahan kayu bakar. Jadi aman. Langkah selanjutnya mungkin yang akan gua lakuin adalah di sini expand farm lagi mungkin ya. Oh, jangan-jangan ini ya expand ini adalah industri lagi, ini expand farm atau mungkin village, expand village. Jadi di sini village, ini juga village. Lalu di sini mungkin gua kasih forester atau apalah. Ya, itulah pokoknya namanya. Ini masih gua biarin kosong karena memang masih belum gua apa-apain sih. Masih bingung. Dan builder gua kemana semua? Dalam perjalanan semua. Oke. Tools persediaannya aman sih. Oh ya, BTW ini jadi gua pakai layar 1080p HD, full HD. Jadi mungkin agak bedanya sama game yang lalu itu layarnya enggak sebesar ini. Jadi gua mungkin agak sedikit lambat untuk gerakin mouse dan sebagainya karena memang luas banget karena gua pakai TV ya, bukan pakai layar monitor biasa. Full HD jadi. Dan kita lihat teman-teman. Orang-orang bangsat ini tiba-tiba datang ngumpul semua dan kayaknya mereka udah mulai datang ke kota kita. Anjir banyak banget sumpah. Gua bingung akan ngerekrut mereka atau enggak. Tapi kita perlu orang. Biarin aja dulu. Ya, kayaknya sih pasti sih ke balai desa mereka. Kan? Pasti. Ter production kita banyak sih, surplusnya lumayan. Oke. Para nomad. Gua akan 45 orang loh.
Bodo amat sih. Halo. Gila bener, gila gila sih ini, gila gila bener, gila 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 gila. Bisa-bisanya gue terima itu nomad. Astaga. Agak sedikit regret ini. Aduh. Nomad, nomad. Padahal kayaknya di video sebelumnya gue pernah janji gak bakal ini apa namanya, ini nomad lagi deh setahu gue. Tapi ya gimana lagi ya, emang sialan sih, bener sialan nomad ini. Kita tanam corn di sini dua, ini mungkin bean tiga. Bean ini cukup cepet sih, cukup cepet untuk tumbuh, jadi gue suka. Makanya gue butuh 20 orang farmer tambahan, dan nomad gue udah nganggur semua. Gak nganggur lagi sih. Ini gue split mungkin ya, karena terlalu banyak juga. Yap, 10 builder ini bangun apa aja? Kok lama banget? Bentar, ada merchant, cuma kelewatan. Bodo amat. Ini gua bangun rumah lagi. Nomad ini gak ada cukup-cukupnya sih. Tapi ini ya, biasanya kalau nomad itu kita dapat langsung orang ekstra, jadi lebih lebih enak aja sih. Langsung dapat kayak bantuan tambahan gitu sih. Ini reclaim, ini reclaim. Tapi masalahnya ini nomadnya kemana semua? Ini oke, tinggal dikit lagi. Kayaknya makin banyak yang makin habis. Ini masih banyak. Gua lupa semua tempatnya. Oh, ini satu ya. Ini iron tadi, coal. Ini forestry. Oke. Oh ya. Ada satu tempat yang gua lupa ini, yaitu fishing dock. Padahal fishing dock ini penting. Penting banget sih. Kita tambahin satu di situ deh. Ya gimana lagi ya? Gua butuh orang tambahan. 329 430 lah. Banyak juga. Banyak anjir. Kagak tahu gue apakah ini bisa bertahan atau enggak. Ya optimis aja sih. Tuh, dua. Oke. Oh, ini cancel, ini cancel, ini cancel. Cancel. Nah gini. Ya gimana lagi ya, nomad ini jujur ngebantu banget. Dalam artian ngebantu dalam hal nambah orang atau pekerja gue itu lebih cepet. Tapi mereka itu gak ada edukasi ya. Jadi mereka gak ada proses school terlebih dahulu. Jadinya mereka gak jadi students. Dan itu ngeselin sih. Ngeselin banget. Kan udah abis dong penganggurannya. What the heck? Udah habis. Oke, tinggal 4 orang yang gak punya rumah. Tapi cepet sih progresnya sih. Oke, kita tambah miner lagi. Stone cutter, stone cutter. Kita lihat stone cutter kita. Proses stone cutter ini masih 4%. Terus kayaknya gue akan gusur sih. Udah habis lagi laborernya. Oke, aman. Masih aman. Oke, untuk rencana selanjutnya ya, mungkin gue balik lagi ke masalah rekaman. Video selanjutnya yang akan keluar mungkin ada Seven Days to Die. Jadi Seven Days to Die ini gue sempat ngerekam satu game. Tapi
bentar, sempat ngerekam gak ya? Tadi sebelumnya gue pernah ngerekam ini sih, proyek, bukan proyek Zomboid, 7 Days to Die sebelum hiatus itu. Tapi sayangnya belum gue ini sih, belum gue, apa namanya, belum gue edit. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sih banyak, ada beberapa, ada ini sih, tanggungan satu video yang belum gua edit, dan itu adalah 7 Days to Die. Dan rencana yang mungkin akan gua edit setelah Banish ini sih. Dan mungkin gua akan lanjutin kayak proyek Zomboid. Jujur gua hampir aja nyerah untuk ngelakuin proyek Zomboid itu karena game itu jujur ngebosenin. Tapi tiba-tiba ada orang DM gua di Instagram. Ya terima kasih sih untuk yang DM itu. Gimana ya, gue ngerasa kayak bersalah sih kalau ibarat 7 Days to Die gue stop. Karena ya mereka, kalian tuh ada beberapa yang suka, bukan 7 Days to Die, sorry, proyek Zomboid. Ya mau gimana lagi ya, gak akan gue stop jadinya, akan gue lanjutin sampai gue mati tentunya. Maksudnya sampai player gue mati. Dan sialan ini ada hama nyerang tanaman gua. Ini siapa namanya? Panen semua biar lebih biar enggak nyerang area lainnya. Kayaknya ini udah 20 menit lebih sih. Hampir 25 menit. Ya mungkin kayaknya sih akan gua stop sampai di sini dulu kali ya. Gua enggak terlalu pengen lama-lama juga sih. Mungkin ya ini untuk video comeback pertama juga. Ya mungkin segini aja. Aman. Ya mungkin untuk episode kali ini mungkin segitu aja dulu sih. Ya enggak terlalu banyak. Ini ada sedikit masalah di sini bagian grafisnya. Ya biarin aja deh. Okay, so ya terima kasih untuk kalian yang telah nonton. Tiba-tiba suara gua kok jadi gitu. Terima kasih kalian yang telah nonton video Banish terbaru gua. Pokoknya jangan lupa untuk selalu tonton video-video gua terbaru, terutama Banish. Karena Banish bakal keluar banyak sih untuk bulan Juli ini sih. Mungkin seminggu bisa 2-3 kali video. Dan untuk Monument Blade mungkin ya belum sih, belum saatnya lah. Tapi tetap tunggu aja sih, pasti gua bakal rilis, okay? See you on the next episode. Don't do it, don't do it, don't do it.